Oke, bye. Umat nat poeng. Ini satu buku eh. Ya udah standby. Ini aku pun kita masih lihat sudah bicara dengan pola pakan. Ini yang cepat. Ini pakan cepat apa? Ini masih nanti baru dari. Lu campur campur dari marung nanti bilang. Iya iya. Nanti mas ini baru mau proses. Ini belum campur ini toh? Iya belum. Belum belum kesal. Ini tongkol dia pun tongkol ini jatuh. Iya ini masih tongkol. Ini yang kau suka sekali sini nih bang. Jagung taruh dengan keramba dengan kelor. Ya, campur galak. Nanti berdasar dinas peternakan dan teman-teman. Nanti mesinnya kita itu nanti kita bantu beli. Airnya ada tidak? Air ada embung, bendungan yang baru-baru bapak itu belum selesai dari kemen. Ini kontrol perlahan. Ada air di situ? Air besar. Sumber air. Tahun ini kita bisa tanam? Bisa. Bisa. Tahun ini kami rencana sekitar. Buka. Tanam, bulan-bulan depan ini bisa tanam, Son? Bisa, Bapak. Bisa, tapi dia punya air belum. Tapi yang ke bulan, agak. Yang untuk tanam ini bulan, ini Bapak bisa. Oh, airnya ada tapi belum bisa dibawa ke sana? Iya. Tidak, iya. Tidak. Untuk yang 25 hektar bisa. 25 hektar bisa? Bisa ditanam di sini. Hanya Bapak minta Bapak Bupati, Bapak minta ekskavator, kita buang akar kayu. Supaya. Biasanya begitu, tidak hanya dengan rotor. Bulan khusus, Bapak, untuk panen juga. 25 hektar itu multi-kursi dan jago, Pak. Oh, besok. Sudah survei kok. Kita coba, kita pun alat, ada alat. Itu air bagus, Pak. Itu air artinya dia bisa. Kalau hanya untuk jagung dan multi-kultura bisa. Ini. Kalau sawah, dia pakai itu, kan? Irigasi tiap saja. Bisa. Apa namanya? Selang taruh itu nanti dia tetes itu. Coba pencari undangan datang. Tidak undangan super lepas. Sudah. Oh iya udah, lihat pakai itu. Coba hitung cuma dia pun selang segala macam kita bantu. Tapi itu aku hanya 15 are saja. Dia itu contoh kami. Contoh 15 are itu cerluas itu Sumangarti. Dengan cara apa? Sumangarti. Dengan cara itu coba lu hitung berapa uang. Nanti lu omong. Nanti teman-teman dinas pertanian yang biasa bantu kami. Nah, coba kalian hitung itu. Oh, ya, kita. Ya, siap. Kalian nggak punya anggaran ngomong coba. Kita cek anggaran di sana mana bisa tepat. Baru. Ini benar ini. Iya, Bu. Selama ini pakan ternak buang-buang toh? Buang-buang. Ya. Bakar, ini dibakar, ini dibakar. Ini dibakar. Nah, makanya saya mengomel dulu perkalian. Ada 1000 hektar itu dulu. 1000 hektar itu nanti kita atur 1000 hektar itu tanam dulu semua nanti. Jadi kalau tahun ini 25 hektar, tahun depan itu kita aja sampai 1000 itu selesai. Iya. Jadi kita bisa tanam 1000 hektar tahun depan itu, ya? Iya, Pak. Bagi-bagi supaya jambak lain. Iya, Pak. Ya. Oke. Okay. Kedua, tanam dan panen. Jadi tanam jagung, panen sapi. Iya, Pak.
Bahkan ternaknya, sapinya sudah siap dan begini. Jadi bagus sudah. Ini sebenar ini. Tinggal kita terapi nanti ya. Oke, saya ngerti. Dengan ini ditimbangkan seluruh. Ah, bisa. Nanti ada Pak Bupati di sini. Gubernur NTT akan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Ambungan Selatan didampingi Bupati Timur Tengah Selatan. Tapi nanti taruh di situ terus utang memang. Sudah mekanisme di situ. Langsung bisa dan selesai. Terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih. Ya. Kami berterima kasih kepada bantuan jagung, tanam jagung, panen sapi yang kami peroleh dari bulan Juni, Juli sampai saat ini. Mereka larang orang tua dong, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Aktivitas. Nah, baru waktu setelah kami memimpin ini, saya tunggu tapi karena airnya kesebelah, jadi kita tidak bisa komisi intervensi. Karena kalau alat masuk, biasanya. Karena dilarang alat, tidak boleh aktivitas. Hanya disuruh garuk pakai tangan ya. Jadi insert itu bagaimana? Apa saja di situ soalnya? Ya, apa namanya? Bukan kan insert itu. Bukan saja pintu air. Pintu air. Dia pintu air itu menunjukkan mana? Dia dulu pernah normalisasi Bapak Guru. Jadi dia jalurnya kan, pindah. Ini kan satwa yang dilindungi di situ apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada, hanya hutan lindung saja sama rusa. Ini kan kawasan untuk pelindungan kan? Iya. Yang dilindunginya apa di situ? Hutan saja. Asam. Asam rusa Bapak juga. Rusa di situ. Rusa, ya, makanya itu diatur. Airnya murni. Penamping-penamping dong suruh kapal desa dong nyentahan. Apa petugas dong? Masuk lo rumah, didik apa semua, jangan tahan bilang ya? Bukan, maksudnya omong, kalau ada ya bagus, jangan ditahan bang. Supaya pendamping dong jangan ditahan. Nanti alasan corona tahan orang, tidak boleh datang lagi. Jadi untuk pertanian, peternakan, perikanan, jalan terus. Tidak ada corona-corona di sini. Corona di desa itu tidak ada, kalau kecuali orang dari luar datang ke bawah. Kalau orang datang dari luar, langsung kurung sendiri, bisa kemana-mana di situ. Nah, nanti lewat 20 hari mereka keluar sendiri. Iya, sudah. Kita kerja terus, kalau tidak kerja nanti lapar mati kita. Pak manajer ya, Pak. Nah, oke. Okay. Lalu kami dipercayakan untuk mengawal irigasi untuk mengairi kurang lebih 2000 hektar sawah. Dan puji Tuhan kami sudah berusaha bekerja siang dan malam. Kami memaksimalkan air yang sedikit ini membagi ke seluruh area persawahan dan 99% kami jamin akan berhasil panen. Yang kedua, Pak Gubernur, untuk rencana musim tanam 2 ini memang debit air dari bendung cukup kecil dan itu memang paling tinggi untuk mengairi lahan jagung sekitar 300 hektar. Oleh karena itu memang dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk membendung
darurat di Kali Namina. Itu memang kami sangat butuhkan itu, dan kami akan siap mengamankan instruksi Bapak Gubernur dan Bapak Bupati untuk keberhasilan kurang lebih 1000 hektar jagung ini. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah kecamatan dan Remil dan Bapak Polsek IP3A yang sudah mendukung kami sejauh ini. Kami melaksanakan tugas siang dan malam, beliau selalu memantau kami, membantu kami mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak harus kerja benar, tidak boleh kerja main-main ya. Yang punya sapi di mana, ikat, kita bantu, nanti pemerintah bantu. Pakan ternak tidak ada, kita bantu. Tapi jangan kesal lepas supaya makan orang pun jagung, supaya makan orang pun padi. Nah itu manusia jahat itu. Ya Bapak Desa, jaga bilang senang, ini gubernur otak sudah betul. Jadi saya datang betul nanti, ya main-main. Saya tidak takut sama orang. Jadi yang bilang orang datang lari, kalian lari rata, saya makan buah sama kalian. Yang jahat-jahat orang, ya kalau yang baik-baik tidak. Yang jahat-jahat boleh coba, ini saya gigit buang sendiri. Karena ini kita mulai kerja betul, karena kita susah. Kita lagi susah ya. Begitu tau Pak Bupati? Bisa tampil kau nanti ya Pak Bupati? Nanti saya datang betul, saya datang. Kalau ada apa-apa, Pak Camat kasih kabar saya. Ini saya datang. Nanti Pak Kapolsek, Pak Danramil, amankan aja. Siap. Bisa benar, tolong. Nanti kalau Pak Makelian bilang, kami menyerah, itu gubernur yang datang. Kita mau tes dulu. Bagus. Sudah, mulai sudah. Ini potong. Potong kesempatan. Total, kita punya anggaran total semua. Ada uang yang beredar di NTT itu setiap tahun itu 43 triliun. Let's say kita nggak bayar pegawai, bla 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 semua, tinggal ke kita 21 triliun. 21 triliun ini tetap bikin kita miskin. Terus kan kalau bagi saya sebagai orang pengusaha, ini bodohnya minta ampun. Tiap tahun kita dapat 21 triliun loh. Baik dana desa, APBD kabupaten, APBD kabupaten, apa provinsi, tambah dengan daudap. 43 triliun. Let's say kita potong semua untuk belanja-belanja pegawai segala macam. Kasih keluar semua, kasih tinggal 21 triliun. 21 triliun bertahun-tahun bikin kita miskin-miskin. Itu artinya nomor 21 gubernur. Order nomor selanjutnya bupati-bupati dan kepala kota. Turun sampai kepala desa, itu bodoh semua. Yang kelihatan, dia kalau bilang orang miskin, salah. Buta huruf itu datang. Orang bodoh semua. Bayangkan 21 triliun. Tidak pernah mendesain anggaran secara tepat. Jadi anggaran bocor ke kanan. Leo, okay.